Halo guys, selamat datang di podcast Ngopi Ngobrol Pintar Program Studi Akuntansi episode pertama. Podcast ini merupakan kegiatan baru yang diselenggarakan oleh HMPS Akuntansi. Perkenalkan, namaku Anissa Hariratul Mubarokah sebagai moderator kali ini. Nah, di podcast kali ini, karena ini merupakan episode pertama nih, jadi kita kedatangan tamu istimewa yaitu Ibu Yuni Hidayah Suyoso Putra SE MBUS AKCE MRes PhD selaku Ketua Jurusan Akuntansi. Apa kabar Ibu Yuni? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Anissa? Alhamdulillah, saya pun juga baik segini. Nah, di episode kali ini nih guys, kita akan memperkenalkan tentang program studi akuntansi. Karena mungkin dari teman-teman mahasiswa sendiri nih banyak yang kurang mengenal sebenarnya program studi akuntansi itu apa sih. Jadi kita tuh di sini akan membahas lebih tuntas tentang program studi akuntansi ini sendiri. Ya Bu, oke Bu, langsung saja ya Bu. Oh iya, terima kasih. Selamat datang ya ini, yeah. Selamat datang atau selamat welcome untuk semua mahasiswa prodi akuntansi. Sedikit saya ceritakan terkait dengan prodi akuntansi. Jadi prodi akuntansi itu berdiri tahun 2008. Kemudian pada tahun 2012 kita memperoleh akreditasi yang pertama. Saat itu masih akreditasi B. Terus kemudian pada tahun 2018 kita memperoleh akreditasi A dari BAN PT. Saat ini prodi akuntansi sedang dalam proses untuk merintis akreditasi internasional FIBA A ya. Kalau terkait dengan prodi akuntansi ya, ini mungkin sekedar adik-adik mengetahui, jadi kaprodi pertama dari prodi akuntansi itu Bapak Ahmad Fahrudin ya, SE MSI AK. Nah, beliaunya ini yang termasuk pendiri juga dengan senior kita, beberapa senior kita termasuk saya. Jadi awal berdirinya itu ada sekitar 10 SDM, 10 tenaga dosen ya, jadi merangkap semuanya. Alhamdulillah sekarang prodi akuntansi untuk tenaga dosennya sudah berkembang dari 10 menjadi 23 ya. Itu Mbak Anissa. Nah, kalau misalkan dari sejarah yang udah Ibu ceritain gitu ya, Bia, pasti kan ada tantangan-tantangan gitu kan di setiap perjalanannya gitu. Pas coba boleh dong Bu diceritain gitu Bu tentang tantangannya gitu. Iya, saya kira semua program studi yang ada di Indonesia ataupun di belahan dunia itu pasti ada challenge-nya ya. Kalau nggak ada challenge kayak seperti makan sayur tanpa garam. Hambar gitu ya, Bu ya. Hambar ya. Itu yang membuat kita akan selalu berkembang, membuat kita akan selalu introspeksi diri. Nah, salah satu challenge-nya adalah saat itu adalah dan mungkin masih kita rasakan sekarang adalah mengenai sumber daya manusia. Jadi kita challenge-nya adalah bagaimana untuk meningkatkan dari kualitas sumber daya manusia, baik itu dari sisi dosennya, baik itu dari sisi tenaga pendidikannya. Tenaga pendidikan itu juga meliputi semua sivitas akademik yang ada di Fakultas Ekonomi ini juga, yang akan mensupport proses belajar mengajar juga di prodi akuntansi, dan juga terkait dengan mahasiswanya. Dan itu challenge banget. Challenge-nya gimana? Bagaimana meningkatkan kualitas, bisa dengan meningkatkan tingkat pendidikannya kalau untuk dosen, dan juga diikutkan dalam berbagai training, berbagai sertifikasi dan sebagainya. Kalau untuk mahasiswanya di challenge untuk mengimprove dirinya sendiri, jadi tidak hanya belajar dari yang didapat dari bangku kuliah, tapi juga di encourage atau didorong untuk belajar dari luar ya. Artinya apa, misalkan entah itu dari magang, entah itu dari pelatihan-pelatihan dan sebagainya, maupun dari organisasi intrakampus ya. Itu salah satu model pembelajaran juga yang challenge-nya memang harus mau. Jadi kita jangan diem ya, dilarang untuk diam, jadi harus harus aktif harus ya, harus mengikuti perkembangan zaman. Kemudian challenge yang kedua yang pastinya akan dirasakan semuanya adalah terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana ya, terutama saat ini karena kita sedang dalam proses menuju endemik ya. Setelah kita pandemik kemudian menuju endemik, nah itu dari ada shifting, ada perubahan dari yang offline kemudian menjadi online.
otomatis kita berusaha untuk challenge-nya adalah bagaimana fasilitas itu bisa menunjang proses pembelajaran. Nah, salah satunya yang dikembangkan yang sangat-sangat bermanfaat itu kita punya yang namanya e-learning. Ya, yeah. E-learning itu sangat membantu teman-teman baik dari sisi dosennya juga dari mahasiswanya untuk berinteraksi selama kita tidak boleh akses kampus nih. Ya, jadi kampusnya jadi kampus virtual. Ya, tapi alhamdulillah nanti semoga ini tidak ada perubahan rencana, kita kan akan tatap muka lagi, sehingga saat ini kami melakukan banyak pembenahan supaya bisa menampung aktivitas selama tatap muka atau offline, gitu ya Mbak ya. Nah itu kan tadi itu kan merupakan kilas balik sejarah dan tantangan gitu ya Bu ya, yang dimilikin dari program studi akuntansi ini. Boleh dong Bu, tolong dijelaskan gitu, proker-proker apa aja sih Bu sebenarnya tuh yang ada di program studi akuntansi ini? Karena mungkin teman-teman di sini tuh kan cuma datang belajar gitu kan, tanpa mau tahu bagaimana proses perkembangannya dari proker-proker program studi akuntansi ini gitu Bu. Siap ya, ini saya sekarang ini sedang excited ya, karena prodi akuntansi ini sedang melakukan rintisan akreditasi internasional. Ini program kerja terbesar kita. Ya, jadi kita berusaha untuk memposisikan prodi kita di antara tidak hanya di antara nasional, lokal nasional, tetapi di antara negara-negara lain yang ada di dunia. Nah, salah satunya adalah dengan kita mau akreditasi VIBA-A. Jadi VIBA-A ini akreditasi yang berbasis, sebenarnya basisnya dari Jerman. Jadi nanti akan diakui dari negara-negara Eropa, kan keren sekali. Yeah. Gitu ya, maksudnya kita bisa terkoneksi dengan negara-negara Eropa. Dan akreditasi ini insya Allah diakui juga oleh Indonesia ya, dalam hal ini dari BAN PT maupun dari ya, negara. Jadi intinya kita berusaha untuk memposisikan bahwa prodi kita itu tidak kalah ya, tidak kalah. Itu program besar kita ya. Jadi untuk VIBA itu biasanya untuk social science ya, kayak kita ya, jadi akuntansi salah satunya ya, kemudian ekonomi, hukum ya, dan maupun social science yang lain. Itu yang program pertama. Yang program kedua adalah terkait dengan pengembangan SDM. Jadi ada tiga sebenarnya program utama ya. Jadi yang tadi ada akreditasi, yang kedua adalah program pengembangan SDM, yang ketiga adalah perbaikan sarana dan prasarana. Kalau yang pengembangan SDM itu ada tiga. Yang pertama itu terkait dengan dosen, yang kedua terkait dengan mahasiswa, yang ketiga itu terkait dengan tenaga kependidikan. Nah kalau dosen, programnya saat ini kita kemarin ya sudah mulai memetakan kira-kira dosen siapa saja yang nanti akan berangkat sekolah untuk studi lanjut. Harus S3 nih ya, semuanya harus doktor. Doktor yang akuntansi. Kemudian kita juga mendorong Bapak Ibu dosen ini untuk mengikuti sertifikasi internasional. Ya, salah satu contohnya mungkin kalau terkait dengan sistem informasi akuntansi maupun terkait dengan SIM ya, itu kita bisa, ataupun terkait dengan data non akuntansi itu diikutkan sertifikasi SERDA, Certificate of Data Analytic ya, salah satu contohnya. Jadi itu nanti itu afiliasi dari IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, bekerjasama dengan ACCA ya, jadi Chartered Accountant ya, Global Chartered Accountant ya, ACCA. Terus yang kedua itu ada sertifikasi yang berbasis internasional, seperti contohnya kalau untuk yang Bapak Ibu yang memang fokusnya ke manajemen accountant ya, manajemen accounting, itu bisa ngikuti yang Certified Management Accounting ya, CMA. Kemudian ada yang CA. Nah, ini CA itu jargonnya bukan jargon ya. Hopefully ya semua nanti adik-adik akuntansi ini bisa dapat CA ya, karena itu Chartered Accountant. Kalau dulu ada AK ya, AK CA ya, pasti nanti ini akan bundling ya, AK CA. Jadi sekarang tidak boleh mencantumkan gelar AK kalau belum ujian CA kan gitu ya, yeah. Intinya. Jadi saya pinginnya seperti itu, karena itu salah satu bentuk kompetensi yang memang dibutuhkan pasar ya, Chartered Accountant itu. Kemudian ada juga beberapa sertifikasi yang
Karena kita ada juga beberapa program pengembangan SDM yang nantinya terkait dengan mahasiswa, itu ada program afirmasi skripsi, berarti paling tidak dosennya harus di-upgrade terkait dengan metodologi penelitiannya. Ya, itu juga dibuat sertifikasi. Selain itu juga kita mengirimkan Bapak Ibu dosen ini untuk mengikuti international conference ya, karena harus inline sama programnya akuntansi yang mau akreditasi internasional. Jadi tidak hanya berkancah di nasional, tapi juga harus di dunia internasional. Kemudian pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan mahasiswa nih, ya harus inline juga dengan proses akreditasi internasional. Maka kami juga mendorong teman-teman untuk berpartisipasi. Ya, harus hati-hati nih. Kayaknya soalnya menjelang perutnya lapar, jadi agak bleset-bleset. Menjelang siang sedikit, ya, Bu ya. Nah, itu jadi untuk berpartisipasi di dalam konferensi internasional atau lomba-lomba internasional. Sarana prasarana juga kita kembangkan ya untuk mendukung itu. Nah guys, itu tadi tuh program kerja nih yang ada di program studi akuntansi. Jadi kalian-kalian nih mahasiswa tuh juga harus ikut berpartisipasi guna meningkatkan dan untuk mengembangkan program studi akuntansi ini sendiri. Nah kalau itu kan tadi itu kan bukan merupakan program kerja gitu ya, ya yang ada gitu. Terus kalau misalkan prestasi-prestasi itu sebenarnya prestasi apa aja sih Bu yang udah dicapai di program studi akuntansi ini dari berdirinya sampai sekarang gitu Bu? Ya, ya alhamdulillah ini saya bangga sekali dengan adik-adik akuntansi. Jadi kita itu ibaratnya hat-trick ya, terus menerus ini panen prestasi terkait dengan mahasiswa. Jadi banyak prestasi antara lain dan rata-rata semuanya menjadi juara nasional. Ya, juara nasional 1, 2 ya paling 3 besar, tapi paling banyak itu juara 1. Ya, itu antara lain di accounting competition, accounting debate, terus kemudian ada juga yang terkait dengan olimpiade akuntansi, kemudian ada olimpiade perpajakan, kemudian tax debate. Banyak yang semuanya meraih prestasi. Ada juga yang kemarin juara nasional juga terkait dengan video ekonomi syariah. Ya, levelnya nasional. Jadi insya Allah kalau menurut saya ya, ini pengamatan saya, sebenarnya kita tidak kalah dengan universitas yang lain. Karena kebetulan saingannya teman-teman ini juga banyak yang dari leading university juga ya, misalkan dari ya dari UI atau mungkin dari UGM atau apa. Insya Allah kita bisa. Nah kalau misalkan dari prestasi-prestasi itu sih Bu, ada gak sih keunggulan gitu yang ditonjolkan dari program studi akuntansi ini untuk teman-teman maba, mahasiswa baru gitu Bu, biar mereka tuh semakin semangat gitu belajarnya gitu Bu? Iya, jadi sebenarnya ini saya antara terharu dari alhamdulillah saya sudah hampir 11 tahun ya. Dan kebetulan kami juga banyak bertemu dengan kolega. Salah satu pengakuan dari kolega ini, memang dari lulusan prodi akuntansi ini yang paling menonjol adalah masalah etika juga ya. Etika, kemudian masalah keagungan akhlaknya. Karena ini saya harus promosi juga di ini kan ada 4 pilar itu ya. Ada apa ini, kedalaman spiritual, keagungan akhlak, kemudian apa ini, keluasan ilmu, kemudian kematangan profesional. Kalau keluasan ilmu dan kematangan profesional insya Allah kita tidak kalah, tapi ada yang menonjol bahwa dalam etika, kemudian dalam akhlak itu insya Allah kita outstanding ya. Banyak saya bertemu dengan rekan-rekan di luar, kemudian itu semuanya memberikan penilaian yang sangat bagus terkait dengan etika, attitude ya, akhlak. Kalau ilmu kita bisa pelajari, tapi kalau etika, kalau attitude itu karakter itu harus dibangun sejak dini. Nah itu yang harus benar-benar ditanamkan di mahasiswa akuntansi ya, karena itulah sebenarnya kita menerapkan namanya etika profesi di situ. Ya. Jadi sudah ngeblend lah bahasa tertanam gitu ya. Nah, sudah
ngejawantah di dalam diri mestinya, gitu ya. Iya. Nah terakhir nih Bu, sebelum ending, boleh dong Bu kasih satu dua kata quotes untuk teman-teman mahasiswa gitu. Iya, oke. Kalau boleh saya sarankan ya, never ending learning ya. Harus belajar ya. Apapun kondisi ya, apapun kondisinya, mau online, offline, online lagi, offline lagi, kita tetap tidak boleh patah semangat. Yeah. Ya, karena semua itu harus disikapi dengan positif. Kalau kita mensikapi segala sesuatu secara positif, maka semuanya akan mudah. Yeah. Tetapi kalau misalkan kita mensikapinya dengan grundel, dengan negative thinking, nah, itu pasti kita nggak dapat apa-apa. Itu yang pertama ya, never ending learning. Yang kedua, ayo kita buka, open mind lah, wawasan kita dibuka. Jangan seperti, maaf ya, kata dalam tempurung, dunia ini masih banyak yang harus adik-adik jelajahi. Ya, banyak yang masih harus kita, bisa kita belajar. Tidak hanya belajar ilmunya, tapi kita juga belajar memperoleh tentang pelajaran hidup di situ. Ya, saya doakan nih semua, semoga punya kesempatan untuk melihat di luar Indonesia ini ada apa sih. Amin ya, jadi suatu saat saya akan ketemu nih lulusan akuntansi around the globe, bekerja di perusahaan internasional ya. Ini saya doakan, karena ada kakak kalian yang juga bekerja di perusahaan internasional ya, ada beberapa ini. Nah itu kan pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak hanya dari segi keilmuan, tapi dia secara pengalaman itu akan memperoleh sesuatu yang lebih, gitu ya. Yeah. Nah guys, itu tadi sedikit cerita bincang-bincang santai nih sama Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni atas kesempatan yang sudah diberikan untuk duduk di sini. Jadi kalian nih teman-teman perlu bangga menjadi bagian dari keluarga besar akuntansi ini sendiri. Nah itulah podcast HMPS dari akuntansi. Jangan lupa untuk saksikan terus podcast-podcast episode-episode selanjutnya, karena pasti akan ada pembahasan dan info-info yang lebih menarik lagi. Saya Anissa Hariratul Barokah, pamit undur diri and see you, bye-bye.